Lihat guys, kayaknya dia sudah pusing. Mami. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di Rifkinaldo Channel. Nah, bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga puasanya bagi yang menjalankan ibadah puasa lancar, amin. Karena sekarang sudah hamin berapa ini sayang? Sama lebaran? Hamin banyak masih. Hamin 26. Hamin 24 lah ya, hamin 24. Ya, jadi kita persiapan untuk membeli baju lebaran kayak gitu. Jadi kira-kira baju apa yang wajib kita perlu beli? Langsung saja kita ikuti istriku ini guys. Aku cuma nganterin dia. Dan aku juga terserah dia nanti pilih baju yang apa, yang bagaimana, kayak gitu ya. Gimana sayang, sudah nemu nggak? Kita nonton. Belum. Pas ini kayak. Ini dapatnya kan? Tasnya dok. Wah, gini kalau sudah menjelang lebaran tiba, teman-teman. Banyak sekali pengunjung yang beramai-ramai membeli baju. Iya. Ini bukan syar'i ya? Kalau yang tadi? Yang tadi syar'i plus kerudung. Ini enggak usah kerudungnya. Tahun kemarin Mami plus kerudung. Enggak juga. Enggak. Iya dah. Berarti kerudung sendiri kemarin. Sumpah banyak sekali teman-teman yang tuh sampai ujung sana. Semua penuh dengan pengunjung pembeli. Dan kita berada di Roxy ya, teman-teman, Roxy Banyuwangi. Karena di sini terkenal banyak sekali pilihan. Iya, kayak orang tua, Mami. No. Favorit kita berdua. Selain dekat dari rumah, di sini juga banyak sekali pilihan-pilihan bajunya, teman-teman. Sandal ini kayak ini setiap bulan beli sih, Mami ini. Kita lihat-lihat dulu aja. Cukup lihat aja, nggak usah beli. Katanya Mami lihat aja udah seneng. Gitu ya cewek tuh guys. Apa? Ada yang serak-serak. Gak jadi beli berarti guys. Kalau gak ada yang serak. Tinggal aku Mami yang belum nyari Mami. Tenang aja. Kalau uangnya masih aja dibeliin. Ya kalau gak ada yang gak usah. Kasian sekali guys. Ngenes. Ini bingung ini. Dan aku yakin ya teman-teman, teman-teman mungkin juga pasti bingung karena mungkin banyak pilihan dan yang mana yang perlu didahulukan kayak gitu. Nanti aku juga akan ngasih tahu kira-kira bagi aku dan istriku ini hal apa yang wajib pertama kali kita beli guys. Lanjut guys. Siapa ini? Ya Allah ini ketika aku nikah dulu itu ya. Nikah kita nyari sandal. Nemunya kayak gini guys. Enggak tahu. Kayak gimana? Kadang kebanyakan cowok itu yo, warnanya coklat, hitam, wes. Pink. Pink enggak pernah ada. Ini kayak orang tua atau apa nih? Ini loh. Oh, keren guys. Cukup enggak? Coba ya. Coba pakai sepatu. Cukup kayak ya? Sepatu sepatunya tapi kayaknya besar ya. Pas sayang. Bagus ya, bersih. Iyalah, kakinya bagus kok. Pas. Pas.
Nak. Ini. Ini bersih ya. Ceknya. Lala, agak kurang besar ini. Oh, gitu. Nih. Kurang besar nih, guys. Tapi ini bagus, Mami. Ya, kalau kurang besar. Ini juga bagus ini. Ini di coklat, ya. Dia agak bagus. Ya, kalau anak cilik, ya anak cilik. Kalau cilik. Ini versi coklat. Itu kan tadi coklat tua. Gak agak suka warnanya. Mana? Kira deh. Nggak. Kan itu kebanyakan selop toh. Jadi aku selop semua ya? Sekali-kali. Nyaman sih. Nyaman kayak cintamu padaku. Brut. Yuk lanjut teman-teman. Tadi kita sudah apa itu? Nyari di tempat sandal. Kita langsung menuju ke tempat baju untuk aku teman-teman. Karena tadi istri sudah beli. Sudah dapat bajunya. Kita mau nyari baju takwa. Baju muslim. Mana tempatnya, Mami? Wah, ini lautan manusia pada berkumpul di sini. Pantesan tadi jalan raya itu sepi, guys. Nah, ini dia untuk tempat baju koko atau takwanya. Sana sini semua ramai, teman-teman. Sampai bingung pilih yang mana ini. Lihat, guys. Kayaknya dia sudah pusing. Mami. Bingung. Karena yang jadi tema kita setiap hari raya itu harus couple, guys. Setelah tadi kita keliling sangat lumayan lama sekali, akhirnya finishing kita ganti. Kita coba hasil belanjaan kita, guys. Oke, sudah selesai. Tara. Akhirnya banyak sekali yang dicoba ini, guys. Dan nemu ya. Nah, berarti intinya kita dapat berapa tadi, sayang? 1, 2, 3, 4 ya. Dapat 2 style, guys. Jadi seperti yang saya katakan di awal video tadi, hal yang terpenting untuk kita berdua adalah apa, Mami? Yang sudah dibeli tadi apa? Intinya kita harus beli baju takwa ya. Baju muslim. Ya, juga karena ikut hari pertama juga sekaligus setelah sholat, nuansa muslim harus ada, guys. Dan harus juga satu setel. Oke, terima kasih ya teman-teman yang sudah ikuti aku dari awal sampai akhir. Dan ikuti terus next video. Kita mau nyari-nyari jajanan lebaran, guys. Oke, semoga terhibur. Sampai jumpa, bye-bye. Tangan ini bawa sekemas.